Kami ada orang anak angkat, arwah mak angkat sayang kakak lebih. Jadi dia tinggal semua harta atas nama kakak serta adik-beradik mak. Kakak kata mak pesan pada kakak pelihara saya hingga saya boleh berdikari. Dan kakak kata mak tak pesan pada bagi harta pada saya. Jadi apakah hukumnya? Anak angkat, mak angkat bila mati tidak ada wasiatkan harta, tak dapat. Sebab itulah ingatlah, barang siapa yang ada anak angkat, buat wasiat. Ha, inilah jadi. Dia bela dari kecil. Contoh, dari beranak. Pang, dua hari ambil bela sampai ke besar. Mati ayat mak angkat, seseng tak dapat. Okey? Kerana apa? Kerana dapat pada waris. Siapa yang akan jadi waris? Suami bagi si mati, ibu bapa si mati, anak-anak kandung si mati. Anak angkat bukan waris. Kerana bukan waris itulah sunat ibu bapa angkat masa hidup menulis wasiat. Supaya bila mati mereka berhak mendapat bahagian daripada harta. Tapi wasiat kepada anak angkat tidak boleh lebih dari 1/3 total jumlah harta. Contoh harta mak angkat ada 90,000 contoh. Maka dia pun wasiat 30,000 contoh. 30,000 1/3 dari 90. Wasiat itu sah. Tapi kalau dia wasiat, aku wasiatkan semua hartaku kepada anak angkatku. Atau aku wasiatkan 50,000. 30,000 saja sah. Faham tak ni? Ne? Haa.